Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu tentang cara mengakses e-learning. Pertama-tama, teman-teman membuka aplikasi browser. Kemudian, cari Google. Setelah itu, cari e-learning UAD. Teman-teman bisa mengklik e-learning UAD. Setelah itu, muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik masuk, ketik NIM dan password teman-teman semua. Teman-teman bisa klik pojok nama, pilih profile. Setelah itu, teman-teman bisa klik ubah profile. Akan muncul biodata yang akan dilengkapi oleh sendiri. Kemudian, jika teman-teman ingin mengganti foto profil, klik tambahkan. Kemudian cari file yang teman-teman inginkan. Kemudian unggah. Dan pastikan juga teman-teman mengisi nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian klik perbarui profil. Setelah itu, jika teman-teman ingin mendaftar fakultas atau prodi atau kelas perkuliahan yang tersedia, klik di sini. Setelah itu, pilih Fakultas Psikologi. Kemudian akan muncul daftar kursus yang disediakan. Kita ambil contoh kelas Tes Bakat dan Minat 2020 kelas H. Kemudian, teman-teman masukkan enroll key yang sudah disediakan oleh dosen. Selain itu, teman-teman juga bisa menghubungi dosen ataupun dengan sesama mahasiswa melalui gambar chat pada pojok layar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum.